Kemudian nak tahu tak aku dapat idea macam mana. So mana starter dia kan? Assalamualaikum bang. Ambil gambar boleh? Okay gang, aku dah baru je pasang cover set tapi tak penuh lah. Aku baru pasang cover set tepi kiri kanan dengan dada kepala. Atau aku pakai magat carbon gang. Dulu ni magat carbon abang aku punya. Sekarang dia dah pakai magat carbon standard. Magat standard. So aku pakai lah dia punya magat carbon. Aku tak pasang penuh lagi sebab aku nak kena pergi dyno dulu, running dulu, baru aku pasang full. Yeah. Tanya sikit lah. Kenapa? Kau buat motor SWR. Bukan SWR lah, motor lagi satu. Banyak duit kau. Kau buat apa je? Kau tak tahu ke? Mestilah nak tahu. Okey. Amir sini. Inilah dia yang aku mencari income. Oh, ni Octa Effect kan? Trading eh? Betul. Octa Effect ni broker yang sangat dipercayai dalam Malaysia. Tapi aku tak pandai trade. Kau tak pandai trade? Aku ajar. Kau tengok graf ni. Sekiranya graf ni kau tahu akan naik, kau buy. Tapi kalau kau tahu dia akan turun, kau sell. Oh, maksud dia ada dua je lah. Buy dengan sell. Betul tu. Ni aku nak tunjuk dengan kau profit aku. Oh, tapi tu lah. Aku tak pandai trading ni. Sebab tu kau perlu belajar. Sebab itu, Octa Effect sediakan webinar, market tip, sesi live dagangan. So maksudnya semua ada lah. Dia akan ajar semua. Betul tu. Oh, kalau macam tu aku download Octa Effect. Kau dah download belum? Aku dah download dah. Tapi kau jangan lupa tau. Masukkan aku punya promo code Zofi Ahmad untuk dapatkan 100% bonus free untuk first deposit kau. Oh, so maksud dia kalau aku masuk 500, so jadi 1000? Betul tu. Banyak tu. Aku pun nak cuba juga nak jadi macam kau. Okay. Gulap. Okay. So, aku harap kalau kau dah masuk, janganlah lupa aku. Hey, kau jangan risau. Tak ada hal ni. We'll be right back.
So guys, Akhir kata dia nak try running block dia. Deck style bye. Biasalah geng, macam bobok-bobok, macam bunyi apa ni orang kata, set helikopter. Point dia sebab tak dyno lagi, normal lah. TPS tak set lagi apa semuanya tu lah. Helikopter mendarat. Ah, korang dengar tu, helikopter dia jauh. Kau helikopter darat. Biasalah ini lah kelemahan injection. Asal kita ubah tu ubah ni ubah ni, kena dyno. Ubah tu ubah ni kena dyno. Akil ubah muka ubah muka masih sama. Okay guys, kat sini turtle ni aku dah adjust. Tapi sayang dia, kita yang ni terpaksa kat brand kat bawah. So yang ni dekat atas, bagi aku okey lah. Cuma yang ni aku terpaksa potong. Swiss atas ni memang tak pakai sebab aku nak starter dia je. So nanti mungkin aku akan bagi bagi rata, aku simen, and then aku repaint color matte ni lah. Macam ori. So maksudnya macam benda ni kosong kat sini. Yang ni reason aku potong ni, kunci aku potong sebab aku nak bagi dia ni rapat sikit, rapat dengan dia. Aku tak nak benda ni terkeluar macam tu kan, macam tak cantik. So aku bagi rapat, tu aku potong benda ni sebab ada benda bulat ni. Macam ni kalau nanti dah simen mesti kemas ni kan. Simen pasu repaint. Oi, mantap. So tinggal reason aku tak pasang lagi kat turtle ni, sebenarnya leceh mat nak buka kawasan SWR ni. Nak kena buka sini, buka kiri kanan, buka dada. Bawa ada ruang dalam tu, ruang selit bawa masuk dalam ni. Tapi tak apa, nanti kita buat. Esok mungkin esok. The next day. Okay guys, ni kenapa aku tak jadi pasang ni. Aduh, kalau nak ikutkan selesa geng, kalau nak ikutkan rasa lah, turtle ni memang selesa gila. Tapi kemungkinan aku akan pasang dekat KR. Yang aku punya pula, aku pasang yang sebelum ni. Yang aku beli tu, tapi aku tak pasang ni. Ni dia guys, ada starter. Cuma ni bukan fast turtle geng, turtle standard je, pulas banyak sikit. Aduh, pisang. Tapi okay, dah cuba dah. Sekejap, try buka minyak. Punca disebabkan aku nak kekemasan je sebenarnya geng. Nak kekemasan. Ni. Kemas. Kemas bosku. Okay guys. Ni kalau nak ikutkan tadi satu hari juga buat motor aku. Sebab aku nak dapatkan yang kesempurnaan. Nak dapat cantik. Bila dalam video pun cantik. Aku duk layan turtle tu punya panjang. Yang Akil pun layan motor customer. Yang ni overhaul. Overhaul road goncang. Road goncang blok calar yang ni. Yang aku pula tak sudah-sudah. Tak habis-habis. Mula nak pakai turtle tu. Turtle tu ada starter sekali kan. Sekali tak jadi. Aku pakai yang ni balik. Aku pakai ni. Kemudian nak tahu tak aku dapat idea macam mana. So mana starter dia kan? Mana starter? So starter dia dekat sini kan. Style lah ni starter dia. Aduh, lain macam Zul. Sebab aku nak nampak kekemasan tau kat motor ni. So bagi aku, kalau aku pakai yang ni, dia ada warna merah pula sini. Warna merah, macam lari je kan. Tiba-tiba ada merah kan. Switch ni hitam semua, tiba-tiba merah. Ni sekarang ni aku nak pasang balik cover set dan dada.
Ha. Ni kemudian nanti aku try lah bawa jalan-jalan kampung kejap. Yeah.